nomor punggung 4, Upil nomor punggung 2, dan Indra nomor 24. Itulah susunan kedua para tim antara Ivoma melawan Pacai Timur. Balik timur, boleh dipegang oleh si Yanu, boleh. Oleh si Tadis, oh salah pengertian pertama didapatkan untuk anak-anak dari yaitu pada timur angka pertama 1-0. Boleh. Oh rupanya masih keluar yang dilakukan oleh si Boleng. Berpindah poin untuk anak dari Ivoma. Nomor 11 yaitu si Robis. Oh, terlalu ngawur tadi yang dilakukan oleh si Robi. Hingga diuntungkan untuk pemain-pemain dari yaitu Badan Timur. Lagi-lagi masih mampu. Samplek lagi rupanya yang dilakukan tadi oleh bernomor punggung 3 yaitu si Ajin. Yang mampu diblokir oleh pemain-pemain dari yaitu Badan Timur 2-2. Ikum samplek lagi dilakukan tadi oleh si rupanya masih mampu dan diblokir oleh pemain-pemain yaitu dari Ivoma. Cepat rupanya mengenai tangan dari pemain-pemain Ivoma. Tinggal sama tinggi boleh diangkat. Tampak rupanya yang dilakukan tadi dan nomor punggung 23 yaitu si Ira mampu. Poin untuk anda dari Ivoma yaitu 4-3. Lagi-lagi rupanya kaget yang dilakukan tadi oleh si Ira hingga bertambah poin untuk anda dari Badan Timur yaitu 4-3. Tinggi boleh diangkat tablet. Oh rupanya masuk di pojok lapangan kawan sehingga bertambah poin untuk anda dari Badan Timur 5-4. Apa yang dilakukan tadi yaitu oleh si Gawang tadi. Rupanya samblekan keras yang dilakukan oleh si Riku mampu mendobrak pertahanan yang dilakukan oleh anak dari Ivoma 6-5. Riku dan dilakukan samblek lagi-lagi rupanya masih mampu dikembalikan. Rupanya bernomor punggung 17 seperti Santaya kawan nomor 17 yaitu Eki. Variasi demi variasi yang dilakukan oleh Peco alias Perkul rupanya mampu membobol pertahanan yang dilakukan oleh anak dari Ivoma. Tablek lagi-lagi sama saya rupanya yaitu si Eki mampu menambah poin untuk anak dari Ivoma 7-3. Ada di laut itu Ivoma 2-2-12. Tadi menambah poin yaitu angka 23-12. Cepat tadi pelan tapi pasti yang dilakukan tadi oleh si X alias yaitu Super Santaya. Jadi yang dilakukan oleh si X baru rupanya keluar lapangan yang dilakukan tadi oleh si Gogon tadi. Rambut ya
yang dilakukan oleh anak-anak dari yaitu pada timur. Nama poin yang sangat tepun dengan skor 25. Bola dipegang oleh anak dari Ivoma yaitu si Eki. Tadi rupanya pelan yang dilakukan tadi oleh si yaitu rupanya poin angka pertama didapatkan untuk anak dari Badai Timur 1-0. Tadi passing yang menjijikkan tadi yang dilakukan yaitu oleh si Ira menambah poin untuk anak-anak dari yaitu Badai Timur 2-0. Ya cepat tadi yang dilakukan yaitu si Robi masih tidak tutup. Rupanya diuntungkan untuk pemain-pemain dari Badai Timur yaitu 3-0. Tadi lagi ojo sampai kayak pun bos tidak bisa kena-kena. Tadi lagi-lagi rupanya diuntungkan untuk pemain Badai Timur yang masih keluar yang dilakukan tadi oleh si Kokon. Rupanya untungan untuk pemain-pemain dari Ipoma 1-4. Cepat tadi lagi-lagi tidak mampu dikembalikan dengan sempurna yang dilakukan tadi yaitu oleh si Boleng dari inilah Perkulse. Tadi tang saya rupanya samblekan dari pemain dari Turki satu ini kawan yaitu si Eki alias saya topol yang dilakukan tadi yaitu oleh si Emba tidak mampu dikembalikan dengan sempurna oleh anak dari rupanya masuk lagi yang dilakukan oleh Emba menambah poin yaitu 7-2 base. Rupanya si Emba tadi ngancam official dari yaitu Ayuboma nomor punggung 3 yaitu si Ajir. Masih keluar yang dilakukan oleh si Ajir. Rikumse. Ada rupanya masih keluar tadi yang dilakukan oleh pembalian bola yang dilakukan oleh anak-anak dari yang Informa. Lagi-lagi. Rupanya nyantol net tangan yang dilakukan tadi yaitu oleh si Boleng. Berpindah poin 4-9. Yang cepat tadi keras yang dilakukan oleh si Rungkut tidak mampu kembalikan kemenangan dari Ipoma bertambah poin 10-4. Pemain-pemain dari Ipoma 15-20 lagi tamblekan yang dilakukan yaitu oleh si Rungkut mampu menambah poin untuk anak-anak dari Badai Timur yaitu 21-15. Rupanya masih keluar lapangan yang dilakukan tadi oleh Super Sansaya hingga bertambahlah poin 2-2. Rupanya yaitu si Togon tadi balik apot jadi yang dilakukan tadi yang dilakukan tadi oleh si Riku mampu menjebol tembok pertahanan dilakukan oleh anak-anak dari yaitu Ipoma. Lagi-lagi passing menjijikkan terus yang dilakukan tadi oleh anak-anak dari Ipoma. 17 berpindah poin lagi 17-24 Asuhan game yang dilakukan oleh season yang ketiga mampukah anak-anak dari Ipoma untuk mengejar kekalahannya di set yang pertama dan kedua tadi. Gak si Boleng. Rupanya masuk tadi yang dilakukan tadi oleh si Togan ini. Jadi keluar tadi sehingga berpindah poin yaitu Ipoma 1-2 dan nomor punggung 10. Rupanya keluar juga buang angka sia-sia dari anak-anak Ipoma 3-1. Rupanya lagi-lagi passingnya sangat menjijikkan tadi dilakukan oleh anak dari Ipoma hingga bertambah poin yaitu 4-1. Rupanya lagi-lagi tidak dipercayakan oleh wasit. Biasa bro, jadi serem bro, biasa bro. Lagi-lagi Riko sampai
pemain baru dari yaitu anak-anak dari pada timur. Terlalu tinggi rupanya umpan dari si Pecok tadi, sehingga untungan itu pemain-pemain yaitu dari Ipoma 26 Esperser diterima. Tadi rupanya sampaikan yang dilakukan tadi oleh Seriku masih mampu diandulir oleh pemain-pemain dari Ipoma yaitu 36 Asapek. Rupanya pemain baru bernomor punggung 15 yaitu si Ponong satu ini kawan mampu menjebol tembok pertahanan yang dilakukan oleh anak dari Ipoma. Rupanya keluar tadi yang dilakukan oleh pemain baru bernomor punggung yaitu 24 yaitu Sang Tayong. Lagi-lagi masih mampu dikembalikan tadi yaitu Rico. Rupanya sampaikan tadi yang dilakukan oleh yaitu Ponong tadi masih mampu diandulir oleh pemain-pemain yaitu Ipoma. Lagi-lagi Ponong keras tadi yang dilakukan tadi oleh si Pogon tidak mampu dikembalikan dengan sempurna oleh anak-anak yaitu dari Ipoma 9-4-5 cepat tadi. Rupanya pelan tapi pasti tadi yang dilakukan oleh si Robi 24 yaitu si India. Rupanya pemain satu ini tidak rugi kawan, pemain dari India yaitu keluar yang dilakukan oleh Siriku. Kembali lagi ke lapangan oleh Ngeri cepat tadi. Rupanya si Eki mampu membobol tembok yang dilakukan oleh Anan dari pada timur tadi. Oh yang pertama rupanya balas yang sangat sempurna tadi dilakukan oleh si yang dikung tadi kawan. Tadi masih mampu dikembalikan rupanya sang saya tidak mampu untuk membuat tembok Cina di depannya dari sang saya kawan. Rupanya berpindah poin 14-24 Jasper hantu jahat cepat tadi yang dilakukan